Bagus. Jaga Martin. Jangan sampai lari. Kalau perlu, pergunakan adiknya. Biar dia tidak macam-macam. Baik, Bas. Lalu aku perlu kamu untuk melaksanakan transaksi bisnisku. Bas ikut. Untuk sementara tidak. Sementara ini kamu yang pergi dulu mewakiliku. Tapi ingat, jangan katakan keadaan kita yang sebenarnya. Tentu saja, Bas. Tidak ada yang perlu tahu keadaan kita sekarang. Karena sebentar lagi aku akan kembali menguasai seluruh bisnisku. Paham? Sudah. Bu, saya memutuskan untuk menunda pengunduran diri saya sampai saat yang tepat. Terima kasih, Alan. Saat ini Oin betul-betul membutuhkan kamu. Terutama setelah kejadian hari ini. Kejadian apa, Bu? Dokter Martin dan Dinita lepas dari pengawasan kita. Kemungkinan diculik oleh Morgan. Maaf, Bu. Tapi seorang wanita menelpon dan dia bilang dia punya info penting tentang Morgan. Tapi dia hanya mau bicara pada Alan. Bisa, Bu. Oke. Alan di sini. Dengar baik-baik. Rico, anak buah Morgan, akan melakukan transaksi narkoba dalam jumlah besar. Tempatnya di jalan kosong dekat pintu tol Sentul. Tepat jam 12 siang. Baik, dengan siapa saya bicara? Kita nggak berhasil melacak teleponnya. Dari awal dia sudah mengacak jaringan telepon lewat satelit. Nampaknya dia tahu apa yang dilakukan. Atau jangan-jangan ini jebakan dari Morgan. Mungkin, Bu. Tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak ngecek informasi ini. Oke. Kamu pimpin beberapa agen ini. Tapi ingat, Bilang. Jangan ambil resiko. Kita mesti siap dengan kemungkinan yang terburuk. Baik, Bu. Saya nggak main-main, Rico. Keluar. Nggak ada gunanya kamu ngelawan. Jangan bergerak. Kurang ajar. Kalian berani melawan Bos Morgan? Lu yang jebak kita, kan? Apa? Mana mungkin Rico sampai tertangkap? Tidak mungkin Oin sampai mengetahui transaksi itu. Cari dan bereskan masalah ini. Ada apa, sayang? Ada apa? Ada yang... Tani mengkhianati aku. Siapa? Rico kan di penjara. Apa gak mungkin dia buka mulut terus membahayakan kita? Tidak. Aku kenal Rico. Bukan dia. Dia tidak berani mengkhianati aku. Bila Rico dimana Morgan? Jangan harap gue berhenti nyiksa lo kalau lo gak bilang di bawah warga. Tidak ada sisa yang bisa kau lakukan untuk membuat aku bicara, Lang.
Riko belum mau bicara ya? Kita bisa kirim dia ke pusat interogasi. Iya, Bim. Tapi gue cuma takut kita buang waktu yang mungkin kita nggak punya. Dan sampai sekarang juga kita belum ada kabar mengenai Om Pir dan juga Luna, kan? Mungkin lupa satu hal. Kita ini acting captain di bawah pengawasan Melanie. So? So, lu punya kantor OIN dengan segala resourcesnya yang siap membantu buat mencari data tentang Morgan. Gua ngerti maksud lu. Foto wanita di rumah Morgan. Tunggu apa lagi? Partner Morgan, data kejahatan cukup panjang. Dilaporkan wanita ditangkap dengan kaki tertembak, hamil dalam rumah tahanan dan melahirkan anak laki-laki pada 9 Agustus 82. Selama dalam tahanan, anak tersebut dirawat di panti asuhan Bunda, Jalan Babatan Raya nomor 35, Surabaya. Oke. Saya cari datanya sekarang. Data soal anak wanita dari panti asuhan udah masuk. Lu gak bakal nyangka siapa dia. Siapa? Zack. Jangan khawatir, Zack. Riko tidak akan menjadi penghalang buat kamu sebagai penerus papa kamu. Saat kesempatan itu datang, kamu harus siap, sayang. Iya, Pak. Kenapa lu gak bilang kalau lu anak Morgan? Apa maksud lu? Lu gak usah bercanda sama gue. Kenapa, Zek? Karena dia telah menyanyiakan ibu gue. Gue dendam sama Morgan. Semua yang gue lakukan selama ini hanya untuk membalas apa yang telah dia lakukan. Lu ingat lah, gue pernah bilang sama lu, gue akan bantu lu untuk menangkap Morgan. Gue hanya menunggu saat yang tepat untuk menceritakan semua ini. Bantu gue lah. Bantu gue untuk menangkap Morgan. Apa rencana lo? Apa? Elang tahu soal kamu dan Morgan? Tenang. Zack udah jelaskan semuanya sama Elang. Dan sepertinya dia percaya. Sekarang dia akan ikut dalam rencana kita. Telepon siapa, Monita? Itu tadi cuma dokter Willy. Dia bilang kamu harus ke rumah sakit besok. Gak mungkin. Suri dokter itu kemari. Gak bisa, sayang. Dokter Willy bilang kamu tuh harus di ronsen supaya kita tahu tindakan apa selanjutnya untuk penyembuhan kaki kamu. Aku gak bisa keluar. Belum saatnya. Kita akan tertangkap. Percaya sama aku. Aku gak akan ngebiarin kamu tertangkap. Dan aku akan cari cara supaya kehadiran kamu tidak mengundang perhatian orang lain. Dan Dr. Willy akan bantu cara itu. Apa-apaan ini, Monica? Main, rencana Morgan, jangan cepat lari. Tapi mereka siapa? Ayo mundur. Berhenti.
Jangan coba-coba lari. Atau kami akan menembak. Morgan! Menyerah, Morgan! Dari mana kalian tahu aku ada di sini? Dari mana kamu tahu? Zack suka melawan aku. Aku yang suruh dia ngikutin kita. Kamu ingat kan kalau aku pernah bilang kamu punya seorang anak laki-laki? Zack. Ya tapi sekarang saatnya kita harus sudah pergi. Ayo Jo, cepetan mundur.